tes 2019. Kali ini kita akan memainkan tes 2019, guys. Sebelumnya kita memainkan game PES 2019 juga, namun itu hanya sebagai trial saja. Sekarang kita akan memainkan game PES 2019 dan kita akan memulai karir sebagai seorang pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Oke. Langsung saja kita mainkan kita mainkan mana yang mana ya, berarti yang offline. Oke, become a legend. Oke, kita akan memainkan pemain Indonesia dan ini akan menjadi legend ya. Kita akan membuat sebuah cerita, begitulah ya ceritanya, guys. Kita akan membuat sebuah cerita tentang pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Oke, langsung saja. Mungkin kita akan membuat ikonnya itu icon apa ya? Jamet mungkin ya, yang bukan icon juga, bukan icon di Indonesia juga, tapi itu salah satu hal yang unik ya yang ada di Indonesia, itu jamet. Oke, kita langsung saja mulai. Sini kita membuat player sendiri. Oke, kita milih negara, tentunya kita memilih negara Indonesia. Mana ini dia, di sini kita akan membuat player yang bernama Jamet Universe gitu ya. Universe. Oke. Commentary name sama juga Jamet ya. Oh, kita milih di sini. Yang oh ini kayaknya mirip suaranya. Jalet. Jamet gitu ya. Coba kita dengarkan dulu. Gimana ini apa ya, oke, ini oke lah. Oke, sini kita tulis Jamet, tentunya Jamet. Oke guys, kita tentunya sebagai orang Indonesia banyakkan kaki kanan ya, di sini kaki yang lemahnya juga kita kasih nilai yang tinggi aja, guys. Oke, kita langsung pasang muka, mungkin kulitnya sawo matang lah ya. Mana ini? Oh ini. Oke. Okay. Ya mungkin seperti ini, guys. Dan langsung aja kita masuk ke mata. Matanya gimana, guys? Mungkin jamet-jamet mungkin agak ngantuk ya matanya. Emang ini aja kayaknya, guys. Oke. Okay. Iris colornya yang hitam. Oke, mungkin gini aja, kita langsung aja ke icon yang menjadi kunci dari jamet, yaitu hairstyle-nya ya. Kita cari yang panjang ya, tentunya kita cari yang panjang yang ini. Oke, ini long ya. Oke, lalu mana lagi? Oh, ini bisa kita putar, guys. Kayaknya terlalu tinggi, guys. Oke, ini aja kayaknya medium. Oke, mungkin kayak gini, guys. Lalu ini kayak gini ya, hairline enggak, forehead udah. Oh, ini dia bagian belakangnya. Ini kita pakai yang ini, kayaknya udah cukup. Tuh di belakang ada apa, kedubrak aja, guys. Oh, kayaknya enggak ada apa-apa. Oke, mungkin udah cukup ya gini ya rambut jamet. Tapi ini kenapa nggak bisa gondrong ya, guys ya? Oh, kalau gondrong kayak gini, guys. Tapi nggak pas, guys. Oke, nggak apa-apa lah, gini aja. Ini apanya, guys? Oh, bagian depan, tapi udah nggak kelihatan ya. Mungkin gini aja. Oke, jadi dia si jamet. Tapi sayang sekali nggak bisa gondrong di sampingnya, guys. Oke, nggak apa-apa lah.
Okay. Kita mainkan di sini tinggi badannya tentunya seperti layaknya orang Indonesia mungkin sekitar 186 ya, 165 ya. Oke. Okay. Ini udah ideal posturnya, guys. Oke. Okay. Mungkin udah cukup ya. Lalu kita ini sepatu kita pakai yang mencolok tentunya. Oke, kita pakai yang warna merah sepatunya. Oke, lalu artinya ini udah cukup. Kita bikin yang long semua ya, biasanya pakai yang long. Long ini nggak pakai. Lalu apa lagi ya, guys? Sleeve long ini semua long. Tentunya dikeluarkan ya. Lalu mana lagi? Nah, mungkin seperti ini. Begini aja, guys. Oke. Okay. Ada selebrasinya nggak ya di sini? Parents. Oh, ini dia motion kayaknya ada selebrasi di sini. Oh, ini drip dari dribblingnya dulu. Kita cari yang paling letoy. Mungkin ini. Oh, ini dia. Ada. Oke. Oke, ini sama. Arm movement-nya kayak gini ya. Corner kick-nya. Kita cari yang seperti tangan jamet. Free kick-nya mungkin. Mungkin ini aja. Oke. Selebrasi. Kita coba cari yang ada yang joget, guys. Nah, ini mungkin selebrasi jamet. Oke, guys. Kita akan saksikan seorang jamet menjadi pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Oke, kita akan menjadi goal poacher ya, di sini jadi striker, oke. Kita akan menjadi striker di sini, guys. Dan ini dia kekuatan kita 70. Kita akan pilih tentunya liga yang paling kompetitif ya, mungkin orang-orang menyebutnya liga yang paling kompetitif yaitu Premier League. Oke. Kita tunggu, masih loading. Oke, ini dia si Jamet Universe. Oke. Dan kita otomatis sudah dapat tim ya, Brentford. Oke. Si Jamet akan menjadi pemain yang oke, kita forward time aja to next match. Game plan-nya mungkin kita atur dulu apakah kita udah masuk. Yang penting kita masuk aja gitu, guys. Oke. Oke lah. Oke, kita langsung mainkan kick off. Kita lihat apakah Jamet Universe bisa menjadi pemain yang membanggakan Indonesia, Bung. Oh iya. Yeah. Oh iya. Yeah. Oke, kita langsung saja mainkan. Kita langsung skip aja, guys. Oke. Dan kita ini nggak enak kameranya, kita atur dulu kameranya. Ya. Walaupun ini kita yang white aja, walaupun ini kita yang berkarir ya, kita yang akan menjadi legend, tapi kita harus sorot semuanya, guys. Oke. Oke, ini dia tentunya si Jamet, ini Jamet Universe yang ada tanda panahnya, guys. Oke, di sini gua akan berusaha untuk mencetak gol. Oke, mencari posisi sini. Oke, ayo sini, over. Over. Offside. Mundur lagi, mundur. Sini. Oke. Mana? Bolanya mana?
Kita nggak kelihatan bolanya guys, mungkin kita ambil kamera yang paling luas ya. Oke. Biar kita bisa lihat arah bolanya kemana. Oke, kita dapat bola guys. Oh, sayang sekali. Kita dilanggar untuk pertama kalinya, teman-teman. Oke. Si Jamet menggiring bola dan di sliding saja, bukan di sliding ya, itu sebenarnya kayak hanya seperti body charge, namun kita terjatuh dan itu memang ada gangguan di kakinya. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan bermain. Oke, kita akan menerima bola. Oh, tidak sampai ternyata, teman-teman. Oke, kita coba merebut bolanya. Ini lemparan dalam untuk kita, guys. Ayo. Oke. Wah, nggak dapat ternyata. Sini, guys. Oh, ini Champions League ya sepertinya karena kita melawan Ajax. Oke, sini gua dapat bola. Ah, sayang sekali. Oke. Maju. Oh, sayang sekali, dipotong saja. Kita dalam posisi offside, kita harus kembali ke line. Oke. Midway through the first half and there's an impotence about this game that's causing me concern. Okay. Probably most of the stadium too. Let's just hope that by the end it'll have been forgotten. Okay, sini. Ya, teman-teman. Aduh, ini teman-teman gua gimana ini, guys? Ayo, guys. Gas. Ayo sini. Ini gua udah lari ini. Cutback dong. Oke. Wah, sayang sekali tidak dapat bolanya. Ya, teman-teman kita sepertinya belum bisa bekerja sama guys. Kenapa ya kita nggak diumpan-umpan ya, baru dapat bola dua kali. Oke, sini serangan balik. Oh. Sepertinya perjalanan Jalet menjadi sepertinya perjalanan Jamet menjadi pemain Indonesia yang berkali dua di luar negeri ini tidak berjalan dengan mulus guys. Oke. Dan tidak akan mulus memang sebuah karir itu nggak akan mulus. Nah, harap dimaklumi kita melawan Ajax Amsterdam di sini dan kita merupakan tim yang tidak diunggulkan ya. Gue sendiri juga nggak tahu ini tim apa, Bradford. Oke, kita dapat bolanya. Gue coba rebut bolanya, guys. Ah, dapat. Kita dapat bolanya. Oke. Kita dapat bolanya. Defender's on the back foot. He's left his man. Keeps everyone guessing. Ah, malah dibuang keluar. Tries to get it forward quickly. Chalet. Oh, kita gagal melakukan true pass. Few chances to talk of, Jim. Defenses, it seems on top here. Well,
Oh, sangat bahaya. Oke, kita langsung. Oh, si Jamet ini meninggalkan posisinya dan kita lihat apakah mereka akan mengumpan ke kita. Ayolah umpan sini. Ah, offside ini, offside. Ayo umpan. Ah, ayo umpan. Ayo sini, sini, sini. Ah, sayang sekali mereka sepertinya terlalu egois, guys. Atau memang agak susah. Wah, kita diganti, guys. Kita diganti. Oke, tidak masalah. Kita sudah diganti. Dan kita menunggu apakah tim kita ini bisa mencetak gol. Tinggal sedikit lagi waktunya. Oke, kita beralih menjadi komentator di sini, bukan sebagai player lagi. Oke, ini sangat bagus peluangnya. Oke, langsung ke depan. Ah, ini tanpa Jamet ini nggak bisa ya nih. Jamet adalah striker utama, ya. Kenapa mereka menggantinya? Teman-teman, sangat disayangkan sekali Jamet diganti. Ah, apakah akan bisa masukkan bola kali ini tim kita? Kita lihat saja, Bung. Dan itu sangat bagus peluangnya. Coba saja di situ Jamet Universe pasti akan memasukkan bolanya, guys. Dan kita sekarang bermain dengan kedudukan imbang ya. Ini terlihat pertandingan pertama bagi Jamet Universe. Oke, sekarang cepat kopi dulu, bismillahirrahmanirrahim. Paling enak kopi pahit. Oke, guys, sayang sekali Jamet gagal kali ini. Dan kita sedikit sekali peluang kita mendapatkan bola. Dan kita lihat statistiknya di sini, kita dapat poin berapa? Dapat poin 5,5. Oke, kita lebih baik dari beberapa pemain yang dapatkan poin 5.0 ya, 5.0. Oke. Enggak apa-apalah ya. Oke. Itu mungkin ya perjalanan pertama dari Jamet Universe, dan kita akan melanjutkan perjalanan berikutnya di video berikutnya. Tentu saja ya, jangan lupa subscribe, comment, like, dan share gitu ya. Kalau YouTuber lain biasanya mengingatkan seperti itu. Kalau gue sih ya enggak sih, cuma mengulangi kata-kata mereka aja. Oke, guys. Oke, jangan lupa nantikan di video berikutnya. Dan kita di sini International Champions Cup nya berada di posisi kedua di bawah Barcelona, guys. Oke, karena kita berhasil meraih poin 0 ya, poin 0, poin 1 ya, karena kita imbang 0-0 dengan Amsterdam, Ajax Amsterdam. Oke, tidak apa-apa, inilah kita. Apakah akan, oh, sekarang harga kita menjadi 600.000 dolar dan umurnya masih 17. Oh iya, nggak apa-apa lah. Gua salah setting sebenarnya itu, guys, tapi nggak apa-apa. Oke, gitu. Ini dia Jamet Universe ya. Dan mungkin ini perlu gua screenshot ya. Perlu gua screenshot biar teman-teman jangan lupa stay tune di part yang kedua. Akankah Jamet Universe menjadi pemain terbaik Indonesia yang berkarir di luar negeri? Kita tunggu di video berikutnya.